guys, selamat datang kembali. Peringkat brand reputasi idol personal untuk pria dan wanita bulan Juni telah dirilis. Lisa berhasil masuk di posisi ke-10 besar dengan lebih dari 1,5 juta poin indeks, bergabung bersama idol K-pop teratas yang berasal dari Korea lainnya. Meskipun Lisa bukan berasal dari Korea, dan minimnya aktivitas di negara tersebut akhir-akhir ini, baik secara individu maupun kelompok, nampaknya popularitas Lisa di Korea semakin kuat dari waktu ke waktu, dan masih sering dibicarakan oleh banyak orang. Sementara itu, Lisa kemungkinan besar akan hadir dalam event terbaru yang diselenggarakan oleh Bulgari di Korea minggu depan. Hal ini disampaikan oleh Cici Babin dalam postingan tentang Lisa di Instagram pribadinya baru-baru ini. Selama acara Bulgari Mediterania yang diselenggarakan di Venice, Italia beberapa waktu yang lalu. Kehadiran Lisa sebagai Global Brand Ambassador Bulgari jelas menjadi momen yang paling ditunggu oleh banyak pihak, khususnya oleh para penggemar. Bulgari Seperti 75 Exhibition akan dilaksanakan di Korea minggu depan. Belum tahu tanggal pastinya. Mari kita tunggu update selanjutnya. Di sisi lain, Yung Mami, seorang asisten penari dari Kill to Teen, baru-baru ini membagikan foto dia di TikTok pribadinya tentang perjalanannya ke Korea sebelum Coachella. Dalam foto yang dibagikan tersebut, dia menuliskan caption, "Ini tepat setelah pertemuan dengan Lisa, saya hampir menangis," ungkapnya. Selain itu, dia juga membalas komentar penggemar dengan mengatakan bahwa Lisa yang paling manis. Sementara itu, Blackpink dijadwalkan akan tampil dalam festival BST Hype Park di London pada tanggal 2 Juli mendatang. Menurut foto-foto yang beredar, bahwa penampilan di Hype Park kali ini akan menggunakan Blackpink yang berbeda saat di Coachella. Sehingga para penggemar menjadi bersemangat akan penampilan apa yang sedang Kill to Teen dan Blackpink persiapkan untuk festival besar satu ini. So, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya!